Windu, warga Paguyangan Brebes ini tak berkutik ditangkap polisi. Wartawan tabloid KPK ini ditangkap setelah memeras Nur Hayati, kepala sekolah dasar negeri Kedung Oleng 6. Alhasil, 60 juta rupiah ludes dari kantong Nur Hayati. Tersangka Windu mengaku uang hasil perasan dipakainya untuk membeli mobil dan membayar utang. Ternyata tak hanya Windu, masih ada sejumlah wartawan lainnya yang melakukan pemerasan terhadap Nur Hayati. Kalau kamu minta berapa sama ke kepala sekolah, Mas? Cucur tadi. 60 juta. 60 juta. Uangnya tuh apa itu? Ada itu untuk mobil, untuk bantang. Terus Mas, bisa apa mengatasnamakan Mas apa? Media, banyak media itu gimana? Kan awalnya kayak gini. Awalnya Handoko. Handoko terus mengirimkan surat konfirmasi. Nah, dari situ si Handoko minta duit 1 juta, terus minta duit 1 juta, nah, terus muncul lagi media telepon sama Bu Haji. Nah, dari situ terus muncul mengaku namanya Cornelius, Dedi, terus siapa ada. Kalian selalu saya tanyakan, saya selalu meminta ke Polsek sama Bu Haji, nggak boleh, katanya biar kondusif, biar kondusif, biar kondusif, kayak gitu. Nur Hayati pun melapor ke Mapolres Brebes. Nur Hayati mengatakan pemerasan ini bermula kala pihak SD Negeri Kedung Oleng 6 melakukan rehabilitasi sekolah. Namun, tidak memasang papan proyek rehab sekolah. Para wartawan bermental preman pun mendatangi sekolah dan meminta sejumlah uang. Kalau tidak, kasus ini akan dimunculkan ke media. Nur Hayati sebagai kepala sekolah akhirnya menyerahkan uang yang dilakukan secara bertahap. Dari mulai bulan Juni sampai Agustus yang jumlahnya mencapai 102 juta rupiah. Kini polisi terus mengembangkan kasus pemerasan ini karena melibatkan sejumlah oknum wartawan lain.